Yo, kawan-kawan, apa kabar? Semoga baik selalu, amin. Kali ini saya akan membagikan 6 lokasi dan cara mendapatkan legendary fish. Langsung saja, go, go, go. Sebelum kita menangkap ikan legendari, tentu kita membutuhkan alat pancing. Nah, cara mendapatkan alat pancing gampang. Datanglah ke pantai pada pagi hari sekitar pukul 7 sampai pukul 10 pada hari Friday, Saturday, and Sunday di musim mana saja. Wah. Pesankan satu slot inventory buat tempat alat pancing. Berbicara pada Greg dan dia akan menawarimu untuk mencoba memancing. Pilih mau mencoba dan selamat, kawan-kawan telah mendapatkan pancingan kecil. Next, gunakan pancingan itu untuk memancing 50 ikan. Terserah ukuran apa saja dan masukkan ikan tersebut ke dalam kolam ikan yang ada di ladang kalian. Dan keesokan paginya, Greg berada di kolam ikanmu dan memberikanmu pancingan besar. Ingat kawan-kawan, kosongkan satu slot inventory untuk pancingan besar. Legendary fish pertama, char. Berlokasi di air terjun dan bisa ditangkap pada semua musim kecuali winter. Syarat untuk menangkap ikan ini adalah kawan-kawan harus mempunyai 3 resep ikan, yaitu goldfish, sashimi, dan sushi. Setelah kalian mempunyai 3 resep tersebut, maka kawan-kawan langsung ke lokasi air terjun. Gunakan pancing besar kalian untuk menangkap charfish ini. Dan legendary fish ini tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkapnya. Legendary fish kedua, squid. Berlokasi di pantai dan bisa ditangkap pada musim summer saja. Untuk menangkap si cumi-cumi ini, caranya cukup mudah kawan-kawan. Cukup lemparkan satu ikan kecil saja ke laut tempat spot Anda memancing. Dan setelah itu, gunakan pancingan besar kalian. Tak butuh waktu lama, squid si legendary fish kedua ini dapat kalian tangkap. Legendary fish ketiga, sea bream. Legendary fish satu ini juga berlokasi di pantai dan dapat ditangkap pada semua musim. Syarat untuk menangkap legendary fish ini bisa dibilang cukup sulit kawan-kawan. Kalian harus menjual 200 ikan ukuran apa saja bebas. Kawan-kawan harus menjual ikan tersebut dengan cara melempar dengan tangan langsung ke bin di ladang kalian. Jadi kawan-kawan jangan menggunakan keranjang untuk menampung ikan lalu dijual ke bin, karena itu tidak akan terhitung sebagai syarat untuk mendapatkan legendary fish ini. Nah, setelah syarat terpenuhi, maka pada waktu kapan saja kawan-kawan ke pantai dan gunakan pancingan besar untuk menangkap sea bream ini.
mudah dan sedikit kesabaran untuk menangkap legendary fish yang satu ini. Legendary fish keempat, catfish. Berlokasi di kolam di dasar gua tambang Winter. Kita beralih ke musim salju. Tidak ada syarat untuk menangkap si catfish ini. Kawan-kawan cukup datang ke lokasi target. Caranya, kawan-kawan masuk ke gua tambang Winter, setelah itu menggalilah sampai ke lantai paling dasar. Ketika sudah sampai ke dasar lantai, kalian masuk ke gua kolam ikan dan langsung lemparkan kail pancingan besar kalian. Oh ya, dibutuhkan kesabaran ekstra untuk menangkap legendary fish ini. Legendary fish kelima, angler. Berlokasi di pantai dan bisa ditangkap hanya pada musim winter saja. Syarat untuk menangkap legendary fish yang seram ini yaitu pada musim winter. Datanglah ke dermaga pada pukul 8 malam. Lemparkan pancingan besar kalian ke laut di depan dermaga. Dalam video, tidak terlalu lama untuk mendapatkan legendary fish kelima ini. Batas waktu untuk mendapatkan ikan ini berkisar pukul 8 malam sampai pukul 6 pagi. Kawan-kawan juga bisa mendapatkan power weary sambil mencari ikan ini. Untuk lebih lengkap, ada di pojok kanan atas dan juga ada di deskripsi. Legendary fish ke-6, carp. Berlokasi di danau dan dapat ditangkap pada semua musim. Syarat untuk mendapatkan the last of the legendary fish ini ialah kawan-kawan harus menangkap kelima legendary fish sebelumnya. Lalu jika telah memenuhi syarat, kawan-kawan langsung ke danau dan lemparkan pancingan besar kalian. Spot bebas di mana saja, asal masih di area danau. Nah, berbeda jika musim winter, danau kan membeku. Jadi, kalian harus ke area jembatan untuk mendapatkan carp fish ini. Seperti yang terlihat pada video, tak butuh waktu lama untuk menangkapnya. Musik.
Setelah kawan-kawan mendapatkan legendary fish terakhir, kembalilah ke ladang. Saat tiba di ladang, Greg ada di jembatan dan kaget karena kalian telah mengumpulkan semua koleksi gambar legendary fish. Saat itu juga, kawan-kawan mendapatkan gelar Raja Pemancing. Mantap, congrats. Oke kawan-kawan, sekian dulu konten kali ini. Maaf kalau ada yang keliru. Semoga channel ini bisa selalu memberi manfaat pada kawan-kawan semuanya. Bantu saya dengan doa dan tombol merah di bawah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.